Jadi hari ini kita akan bergerak ke apa namanya, pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Kalau di Sabah ini Pulau Teguan. Kalau di Sabah Pulau Teguan. Ini Pulau Penyengat. Jadi apa yang ada di Pulau Penyengat? Jom. Kita sama-sama ke sana. Masker. Guys, ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat wajib di kunjungi, okay, Pulau Penyengat. Dan kita dipahamkan di sini Sultan, Raja juga datang ke sini, melawat ke sini. Dan kita tertanya-tanya apakah yang ada di Pulau Penyengat. So, semuanya kali pertama datang ke sini, guys. Rombongan ini kali pertama datang ke sini. Jadi kita mau explore apa yang ada di Pulau Penyengat. Sini kaya dengan pantun. Yang kita dapatkan di sini kampung Melayu. Tunjukkan dia rumah-rumahnya ada di tepi-tepi tebing laut, dibina di atas air dan menjadikan dia salah satu keistimewaan yang ada di Pulau Penyengat. Sementara kita menunggu teman-teman kita yang masih berada dalam Masjid Raya Sultan Riau, so kita minum di sini, okay. Jadi ambil minuman. Tak tahu apa dia nak order.
menaiki apa tuh panggilnya bang? Beca moto. Kita akan menaiki beca moto. Nih, kan. Nah, nanti kita naik ke sana. Nanti we go again. Kompleks makam Engku Puteri Raja Harnida. Ini Permaisuri Sultan Mahmud Shah II. Ini kita akan ke kita sampai di Perigi Tua 8. Perigi ataupun sumur. Di atasnya balai adat, di bawahnya terdapat Perigi Tua. Yang dipanggil Perigi Tua 8. Yang mana perigi ini hanya terletak berdekatan dengan tepi laut, tebing laut. Di situ ya guys. Tebing laut, tetapi ia mengeluarkan air tawar yang boleh terus diminum, dan itu adalah keajaiban Perigi Tua 8 yang terletak di bawah di sini guys.
aja ikut di sana. Ini air apa ya? Sumur. Sumur yang digelarkan Pulau Penyengat yang di setengah tahun itu inilah sumurnya. Pulau ini lah digelarnya Pulau Penyengat, Pulau Tawar. Saya sama aja. Lihat ibu. Oh, Uncle. Mandi masak. Ibu ngomongnya kayak Banjar. Banjar. Mau mandi ya? Nanti join Pak begitu ya? Waspace ya? Waspace. Nanti dari waspace. Oke. Okay. Oke, okay, go. Go join. Go tadi. Go join. Oke. Waspace. Juga Anda bisa untuk bergambar di ujung jeti. Tebing laut. Dan seterusnya kita akan ke destinasi yang seterusnya. Ayo, souvenir. Gunung Daik Kecabang 3 hancur badan di tengah tanah budi yang baik. Dari desa membawa semangka, semangka hijau warna kuningnya. Jangan suka bersalah sangka kalau tak ada buktinya.
jadi kaya dengan pantun. Kita singgah makan tempatnya di atas air. Sini apa nama tempatnya? Sarbana. Sarbana. Ah, ada orang mandi-mandi lah. Otak-otak. Jadi kalau tanya pindang nih, jangan lupa untuk mencoba otak-otak. Lagi kita makan ikan fresh. Asam pedas wajib dicoba di sini. Itu. Nah, ini lah jamnya. Enak. Wow. Wih. Lemon. Cek mau. Gonggo. Sambal apa enggak? Sedap. Sangat sedap. Sangat sedap.